Ini buang, buang mau buang sampah. Semangat. Semangat. Sampah sembarangan. Halo Minasang. Oke, di video kali ini saya dan teman-teman akan pergi ke PT Mitsuba akan membuang sampah. Ini sampah Moenaigomi, sampah yang tidak bisa dibakar. Kebetulan hari ini hari Minggu. Ya. Udah libur jadi kita buang sampah. Jadi sepeda dulu di parkiran sambil jalan-jalan. Wah, bawa sampah rumput nih. Yuk kita sambil jalan-jalan menuju ke PT. Kita lihat jarak asrama Mitsuba ke PT itu kira-kira sekitar 2 menitan kali ya. Gak nyampe. Gak nyampe 2 menit. Inilah suasana desa di Jepang, Hamakitaku Ono. Sepi nggak sang. Ini PT Kanetsin, PT Kras ini. PT Kras. Sepi kan? Padahal ini dia jam berapa? Jam 11 ya? Jam 11 masih sepi ini. Seperti inilah keadaan Jepang. Toko ban. Ini PT MTEK Molding. Yang di ujung sana itu PT Soa itu. PT Soa kalau nggak salah di Indonesia ada cabangnya itu. Di daerah Jawa BK. Ini bagi kawan-kawan Mitsuba Indonesia Pepat yang pernah ke Jepang pasti kangen nih dengan suasana yang di sini. Nah ini Mitsuba Gedung Selatan di bagian welding. Tempat Palestina, Krap. Depan ini gedung engineering, lain depan ini engineering desain bikin jig dice. Lalu ini kantor welding ya. Kita parkir sepeda tuh di sini, parkir sepeda di belakang, terus absennya di depan. Ini buang sampah dipisah-pisahin ya kalau yang mau naik gami dan miuru gami. Kebetulan cuaca hari ini mendung, sedikit sejuk. Sudah nyampe Mitsuba. Ini buang sampah di sini. Jadi kalau kita buang sampah nanti dibakar sendiri. Botol. Terus itu aja dulu. Nanti saco yang garisin. Ini kalau ditutup takut ada apa namanya gagak. Ini tempat pembakaran sampah. Dan air. Ini ada ikannya ya? Ini kalau ikannya mati berarti airnya NG. Ini ada ikannya tuh. Ini tempat sampah Moenaigomi. Sampah yang tidak bisa dibakar. Sampah plastik toksik. Itu yang di depan itu gedung press, toilet. Yang ini gedung welding. Inilah. Kalau ini gedung press.
Oke, jadi kawan-kawan Mitsuba yang pernah ke Jepang pasti, yang pernah ke sini nih, kangen, pasti tahu lah. Jadi nggak ada perubahan ya, sama seperti yang dulu gedungnya. Mobilnya juga sama itu, Hisense. Kantor of kantornya di atas kantor. Di tempat absennya di bawah tangga. Ini gedung press. Oh, ini gedung HRD. Ini buang sampah bekas lampu yang mati di sini. Baterai juga tahu sini. Ore. Ini gedung fresh dari bending aluminium samping. Nanti kita sekalian jalan-jalan menuju ke parkir. Ini buang sampah bekas minyak goreng, buang terus ini. Ini abura tangku. Ini dibuka. Udah dibuka belum? Ini dibuka nih. Dibuka, ini buka terus. Corong-corongan. Corongnya apa, Po? Oh, corongan kan boros. Corong. Kalian kan buka barang. Corong, corong pemangke. Korewa minyak abura. Minyak abura. Ini bang sini. Indonesia minyak yang kena abura. Abura. Ini toiletnya fresh ya di sini ya? Toilet. Ini gedungnya fresh. Sudah selesai. Sekarang kita akan menuju ke parkiran PT Mitsuba Kogyo. Oke ya. Di PT sini rata-rata enggak ada security. Jadi aman-aman aja. Enggak dikunci, enggak dipagerin tuh. Wah, ini kosong. Ini lu ramen kok. Hot itu? Kosong. Aku ada ngerti nanya mana? Ramen kan gue ramen ya. Parkiran. Berarti barangnya kosong. Tuh, di sini nggak ada security. Pagernya juga nggak ditutup, aman-aman aja. Tempat guys. Fresh, kan nggak ada perubahan ya, sama seperti ya dulu tahun 2003 kalau salah. Ini tempat sekrap, fresh. Ya di samping ini ada PT Cikuma ya, Cikuma ada dong Indonesia. Gimana? Oke, ini kan di depan, di kawasan MM. Di tempat jig, welding. Di gedung welding di sini. Tempat saya bekerja itu di sini, welding. Buang sampah yang enggak bisa dibakar. Ini sepatunya Abri nggak bisa buang ya? Tuh ada tool box itu. Kan ada komputer juga. Ada tool box tempat grinder nggak salah. Ini kalau bakar sampah di sini, biasanya Saco yang bakar sampah setiap pagi. Ini harus limbah. Kita mau leles lagi nih, leles mesin bor nih. Jadi limbah. Ya, aman. Kalau di sini mah ada limbah. Kalau kita ngambilnya bisa diberanin enggak kira-kira? Bisa.
Ini kok orang Indonesia kreatif-kreatif loh. Rusaknya masih dibenerin sih. Kalau kita enggak. Kalau kita enggak. Mau ribet langsung dibuang aja. Ini bor tak gini dielasin aja nih. Lumayan ngeles mesin bor. Ini buat apa? Gak bisa gue buat pulang juga nih. Oke, sekarang kita akan menuju ke tempat parkiran PT Mitsuba. Ini gedung engineering. Dice, bikin dice, bikin jeep. Kalau udah dibenerin mah, siapa tuh pake nih bumbu-bumbu. Nah, kita biasanya kalau kerja tuh parkir sepeda di belakang. Terus akhirnya depan. Oke, sekarang kita menuju ke depan. Mampir ke parkiran ya? Parkiran. Terbangun berarti. Putar ngarep loh. Hah? Putar ngarep. Iya, ke depan. Putar ngarep. Yo, udah parkir. Udah parkir. Ini pabrik garment udah tutup. Efek corona, menjaga corona tutup. Tutup, sayang banget nih garment. Tempat samping. Sama Tuko Jo. Itu yang di depan juga milik Mitsuba Gogi juga. Di ini yang di depan itu delivery, bagian delivery pengiriman ke Yamaha. Quality juga di sana. Ini PT Cikuma. Ini PT Mitsuba bagian tampak bagian depan. Yang di depan, yang di atas tuh office. Depan Mitsuba tuh PT Kaihin. Tuh Kaihin di Indonesia juga ada di kawasan MM. Mitsuba Tokyo tempat HRD. Kayaknya karyawan Mitsuba itu kalau berangkat kerja lewat sini, jalan kaki. Karena parkirannya lumayan jauh. Gak bisa parkir di depan PT, gak bisa. Kan gak muat, tempatnya sempit. Jadi karyawannya jalan lewat sini. Mobil. Nah, ini di depan parkiran milik Mitsuba Gogyo. Ini parkirnya ya lumayan luas. Ini khusus mobil. Kalau yang motor, yang bawa motor ada di samping tadi. Dice-dice yang nggak pernah, yang nggak terpakai itu. Itu ada burung loh di bunga itu. Jeruknya baru jatuhan, nggak diambil. Ini tempat dice. Carrier. Sourcing lu tuh senggara siapa nih? Ini jadikan nih? Ini apa ya? Taruh makanya. Nah, ini masuk sini. Ini pohon cabai, ini teman-teman yang tanam. Kering cabainya.
Ini kan musim semi, mau menjak musim panas nanti udah mulai menanam. Menanam cabai, kangkung. Tapi itu sembari cabai siapa kayak? Tanam sendiri nih. Cabai ngoma. Lumayan ada lahan buat nanam-nanam. Gak cabai ngoma cepat ringgono. Tahu. Tahu. Musim semi nanamnya, ntar musim panas ya? Panennya musim panas ya? Panas. Tanam semangka. Ya cabai kemarin apa? Terong, kangkung, cabai. Timun juga ya? Itu disediakan sama Saco tempat untuk menanam. Lumayan nih lahan segini buat nanam. Tahun kemarin kangkung lumayan, berapa kali panen tuh kangkung? Kangkung keras. Kalau beli mahal kan? Ini tempat carrier yang nggak dipakai juga, ada yang stoknya taruh di sini. Karena kalau semuanya stoknya taruh di PT nggak muat, jadi sebagian taruh di sini. Pulang. Dingin. Nggak boleh jaket. Oke, minasang, sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Oke. Okay. Thank you. Bye-bye dulu. Bye. Thank you. 'Sini sepi, nggak ada yang jualan gorengan, pengen soto juga apa? Nggak bisa, harus bikin sendiri. Mbak ada kok jual ketoprak, sampai laris. Langsung gawe, yuk gorengan. Apa pengen mie ayam? Bikin mie ayam yuk. Bikin. Motor kecil lebih bagus. Ya, menuju ke asrama lagi.